Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Joni Chan. Jadi saya dapat info dari Bang Changsa nih. Bang Changsa ini katanya yang lagi viral Crazy Win. Oke, siap. Nah, jadi saya bahas Crazy Win, teman-teman. Crazy Win yang download sudah 50.000 orang lebih. Nah, ini lagi viral katanya sih, teman-teman, lagi viral Crazy Win. Oke, jadi ini saya coba mainkan dulu. Kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada deskripsi atau komentar yang disematkan. Cara mainnya sangat gampang, sangat simple, teman-teman. Nah, kita lempar harus kena serigala. Jadi kita arahin biar kena pop. Nah, kena kan gitu. Nah, setelah kena nanti kita bisa dapat koin emas sama uang hijau. Kalau uang hijau jangan berharap dapat, teman-teman. Kalau uang hijau itu jangan diharapkan. Yang diharapkan itu koin emas. Koin emas dapat 12 rupiah. Kalau kita ambil, kita disuruh nonton iklan, teman-teman. Nah, kita disuruh nonton iklan. Kalau tidak nonton iklan, kita tidak dapat koin emas. Jadi harus nonton iklan. Jadi setiap level kita diwajibkan nonton iklan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tunggu sampai iklannya selesai. Jadi semakin banyak iklan, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Jadi yang kita incar itu koin emas, teman-teman. Nah, jadi banyak cara, banyak cara dapat koin emasnya. Oke, teman-teman, kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat nanti. Nah, jadi cara mainnya kita lempar saja serigalanya, lempar pok gitu. Nah, begitu kena kita bisa dapat duit. Nah, lumayan kan, teman-teman. Nah, terus ada undian berhadiah. Nah, undian berhadiah kalau kita undi kita bisa dapat 100 koin, lumayan. Kalau kali dua kita bisa dapat 100 koin lagi, cuma syarat kita harus nonton iklan. Lumayan kan, kita main tiap level tiba-tiba dapat undian, lumayan kan, teman-teman. Nah, jadi ini banyak cara dapat duit. Nanti akan saya kasih tahu lagi caranya gimana lagi selain main game. Nah, pastinya tentunya undang teman. Jadi bagian tidak bisa undang teman, bisa juga, teman-teman. Banyak aplikasi, sorry bukan aplikasi, tapi banyak quest-quest hariannya yang lumayan banyak dapat koin. Nah, ini saya dapat 200 koin. Nah, jadi ini saya jelasin cara mainnya doang. Nah, terus ini tugas undang orang. Kita undang teman. Nah, maksimal kita bisa dapat 5400 per teman maksimal. Misalnya kita undang teman, teman harus level 10 baru kita bisa dapat 500 koin. Teman level 50 800 koin, teman level 120 1600 koin, teman level 200 dapat 2500 koin. Nah, jadi total 5400 koin. Kalau uang hijau itu saya nggak terlalu berharap, teman-teman. Nah, uang hijau kenapa saya nggak terlalu berharap? Terlalu gede nih, teman-teman. Nah, jadi koin emas ini kita paling kecil tuh penarikan 150.000. Nah, jangan terlalu berharap sama, sorry bukan koin emas, teman-teman, tapi uang hijau. Jangan terlalu berharap sama uang hijau, tapi kita kejarlah yang koin emas, teman-teman. Nah, ini ada tugas-tugas hariannya. Jadi ini kita lihat video, kita bisa dapat 48 koin emas. Terus kita selesain permainan. Nah, kebanyakan koin hijau ini, sorry teman-teman, kebanyakan uang hijau. Cuma kejarlah yang koin emas, teman-teman. Nah, kita klaim, lihat video, kita bisa dapat 48 koin emas maksimal ya, teman-teman, ini maksimal. Nah, terus selain undang teman, selain tugas harian, kita bisa ini, nonton video. Nah, tapi nonton video gak usah ngapa-ngapain, cuma modal 60 detik. Setiap 60 detik alias 1 menit, kita tunggu sampai 1 menit dulu, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai 1 menit, nanti kita bisa dapat koinnya. Nah, jadi nanti gak usah ngapa-ngapain, pokoknya pantengin saja HP-nya selama 1 menit. Nah, kita tunggu 1 menit, nanti kita bisa dapat koin. Kalau cara ngeceknya gimana? Kita kembali, nah, lanjutkan misi, berarti belum kelar. Kita bisa dapat 40 koin emas, teman-teman. Kita tunggu lagi kira-kira 30 detik lagi, kita pantengin saja, teman-teman, kita pantengin saja. Nah, ini kita pantengin HP saja, gak usah ngapa-ngapain, mau main juga gak apa-apa, mau main juga. Nah, lumayan. Oke, kita pantengin lagi, masih belum 1 menit, tunggu beberapa detik lagi.
harusnya sudah ya. Oke, kelamaan. Nah, sudah dapat 40 koin emas. Kalau kita klaim hadiah, kita dua kali lipat dapatnya, teman-teman. Cuma syarat harus nonton iklan. Lagi-lagi kita harus nonton iklan. Oke, teman-teman, kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat. Nanti kita bahas penarikan. Nah, penarikannya sangat menarik. Oke, teman-teman, kita tunggu lagi. Kira-kira 10 detik lagi iklannya sudah mau selesai. Nah, ini teman-teman. Nah, dapat 2 kali lipat 80. Jadi lumayan kan? Ini ada tugas hariannya. Nah, jadi sangat lumayan. Oke, teman-teman. Nah, penarikan. Ini 1283 koin emas setara dengan 256. Jadi 1000 koin setara dengan 200 rupiah. Jadi perbandingannya 5 banding 1, teman-teman. Jadi setiap 200 koin setara dengan setiap 1000 koin setara dengan 200 rupiah. Jadi kalau 1000 koin dapatnya 200 rupiah, teman-teman. Jadi ini lumayan. Kalau 200 koin berarti dapatnya 40 perak, 40 rupiah, lumayan kan? Dan minimal ini, minimal penarikan ini minimal 200 rupiah. Jadi saya ada 256, jadi saya akan mencoba penarikan bisa di Dana OVO GoPay, teman-teman. Nah, biasa saya sukanya di Dana. Oke, jadi saya isi dimulai dari 08 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Jadi usahakan jangan salah masukin nomor dana. Nah, terserah mau Dana OVO atau GoPay. Jadi teman-teman, saya akan mencoba penarikan dan kita lihat apakah langsung masuk di Dana atau tidak. Mari kita buktikan bersama-sama. Oke, teman-teman, permohonan penarikan sudah dikirim. Mohon bersabar, disuruh sabar, teman-teman. Ya, Rp256 diterima. Nah, sudah diterima, teman-teman. Dan kita cek, ternyata benar Rp256 langsung masuk, teman-teman. Jadi ini aplikasi ini terbukti membayar. Jadi terima kasih kepada Bank Hansa, ini dapat infonya lumayan nih. Nah, lagi viral, mumpung lagi viral langsung gas saja, teman-teman. Masih 50.000 orang yang download. Jadi ini masih tergolong baru. Oke, teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman kalau tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi atau komentar yang disematkan. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.